Serupa dengan Ponorogo, pemirsa, tradisi gerebek gudukan ketupat juga dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Namun ketupat yang diperebutkan ini bukan berisi nasi, melainkan berisi berbagai macam hadiah menarik. Ratusan warga langsung menyerbu gundukan ketupat yang diarak masuk oleh panitia. Orang tua, muda-mudi, dan anak-anak berbaur dan rela berdesak-desakan demi mendapat hadiah diletakkan di dalam bungkus ketupat. Kendati harus bersenggolan dan terinjak-injak, namun warga tidak marah dan tetap tersenyum satu dengan yang lainnya. Warga senang karena mendapatkan beragam hadiah menarik yang disediakan panitia. Sebagian besar bungkus ketupat berisi uang tunai yang besarannya berbeda-beda. Ada juga yang mendapatkan kupon berisi kaos. Uniknya lagi, salah satu warga mendapat kupon makan gratis 5 mangkok bakso yang ditunjuk panitia. Tradisi grebek ketupat ini selalu digelar setiap lebaran ke-6 oleh warga Dusun Dawung, Kecamatan Mertoyu dan Magelang. 45. Tapi seneng nggak? Seneng. Seneng ya. Tiap tahun ini mesti ikut. Baru kali ini ya. Perasaannya tapi gimana? Susah? Ya seneng ya. Gimana lah gitu. Berapa total mas tadi kupat mas yang digerebek mas? Ada sekitar 2.000 buah kupat yang ada di situ dan isinya bermacam-macam. Ada uang mulai pecahan terkecil sampai yang lembaran terbesar dan juga ada voucher belanja dan lain-lain. Tradisi grebek kupat ditutup dengan berbagai pentas kesenian rakyat dan diharapkan dengan tradisi ini, warga dapat saling menjaga kerukunan dan kebersamaan. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews, melaporkan.